Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mohaimin M. Pada kesempatan kali ini kita akan sinau bareng, belajar bareng lanjutan video pamitan ing mitodareni yang telah saya berikan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu contoh pidato bahasa Jawa hananggapi pamitan ing mitodareni atau waluyan setelah menyerahkan pengantin menyerahkan pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki ke calon keluarga pengantin perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bopo dalah poro kadang pangayap ingkang tuhu kinurmatan. Kula ingkang minongko sulih sariro atur saking bopo sekeluarga keparengo hananggapi wedaring pangandikan panjenengan ingkang ngersaaken mundut pamit. Saestunipun bapa badhe rumaos bekja kemayangan sewu menawi panjenengan sekadang tasih kepareng nglajengaken anggenipun lelenggahan ngiras pantes tirakatan paring pangestu dumateng bakal pinanganten. Parandene panjenengan sekadang ngersakaken mundut pamit bapa sekeluarga boten saged mambengi karso panjenengan. Boten langkung sedaya kekirangan soho kalepatan. Anggenipun hananggapi soho hangacarani rawuh panjenengan sekadang. Ingkang boten damel renaning penggalih. Popos keluarga tansah nyuwun agunging pangaksomo. Selajengipun dumateng nak mas mugi kepareng ngagem busana pengantin ingkang sampun kaparingaken dening ibu ing pangajap saged minangka sarana tumapaking upacara akad nikah lan dauping pinanganten sarimbit. Mekaten ugi sawetawis angsul-angsul minangka tandha tresna saking keluarga bapa kagem keluarga bapa senadyan boten mingsra kepareng hanampi kanthi suka renaning penggalih. Kondur panjenengan bapa sekeluarga namung saged nderekaken kawilujengan kairing pamuji mugi tansah rahayu ngantos dumugi ing palerman. Wasono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian satu contoh pidato bahasa Jawa hananggapi atau hananggapi pamitan atau waluyan dari pihak calon perempuan. Tentunya dalam saya menyajikan barusan masih banyak kesalahan, masih banyak kidal kuciwaning atur sepisan malih. Kula nyuwun pangapunten dan mohon untuk saran kritik tinggalkan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.